Halo, Hola, Doi di sini. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang game Stardew Valley lagi. Kenapa baru sekarang? Karena kebetulan di ini ya, sekarang tanggal 28 saya rekam videonya, dan ini di tanggal 27 2019, tepatnya pada bulan November ya, kemarin ada major update atau update besar-besaran dari game kesayangan kalian semua, yaitu Stardew Valley. Nah, ini kebetulan update-nya masih di PC melalui Steam. Bagaimana dengan Android dan iOS, Bang? Jawabannya ya belum tahu, tapi mungkin tidak lama lagi ya. Mungkin kalau di PC-nya saja sudah update, mungkin konsol dan smartphone mungkin tidak lama lagi, mungkin sekitar ya beberapa bulan ke depan lah. Itu pun kalau rilis ya, tapi pasti rilis sih, karena ini katanya major update dan update-nya pasti besar-besar sekali. Nah, ini kita sudah di halaman Steam-nya dan kita akan lihat beberapa major update-nya, meskipun mungkin saya tidak bisa tunjukkan semua karena for your information lah, saya habis install laptop beberapa waktu yang lalu dan saya lupa backup data Stardew Valley saya yang sudah agak jauh, yang sudah lumayan jauh lah. Dan ya, kita ulang dari awal lagi berarti kalau untuk mainnya. Jadi makanya belum buat konten, itulah sebabnya. Karena belum bisa main seterusnya lagi dan masih banyak game-game yang baru yang bagus untuk dimainkan gitu ya. Oke, ini ada update 1.4 ya. Ini ada change log-nya, ada a new bla 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 bla, dihitamkan karena mungkin ini termasuk spoiler bagi kalian yang tidak mau di spoiler. Jadi make sure kalau memang tidak suka di spoiler, mungkin bisa di videonya di skip-skip sampai menit keberapa begitu, sampai nanti kita lihat tampilan dalam gamenya ya. Ya, ini yang pertama ada a new mystery to abandon Joja Mart. Oke, berarti ada sesuatu misteri yang terdapat di Joja Mart ya. Joja Mart itu market Joja. Oke, dan ini ditambah karakter event. Terdapat 14 hati event untuk setiap spouse. I don't know. Nah, ada added fish spawn, a new farm building that allow you to raise fish and harvest a variety of item from them. Nah, kita berarti di major update ini kita dapat fish spawn, yang bukan dapat ya, maksudnya tersedia fish spawn. Fish spawn itu kayak kolam ikan yang tentunya dibuat lagi ya, dan itu menggunakan gold. Kalau tidak salah dibuatnya nanti di apa sih tempatnya Robin ya kalau tidak salah. Nah, ini katanya dibilang memungkinkan kamu merawat ikan, apa raise fish, apa sih, pokoknya intinya miara ikan lah, dan harvest a variety of item. Jadi tidak bisa ambil item dari ikannya, entah itu item apa, mungkin telur ikan, entah mungkin dagingnya, atau mungkin ikannya tambah gede atau tambah besar dari ikan kecil ke ikan besar, terus kalian bisa panen, mungkin seperti itu ya. Nah, terus added new farm map, ada 4 corner. Ini saya belum tahu, jadi nanti mungkin kita coba sama-sama. Sekalian kita ingin memulai ulang gamenya, oke? Okay? Added a tailoring clothing system. Ada sistem baru di perbajuan lah, clothing tailor, oke? Okay? Ada 60 item baru yang sangat menyenangkan, practical and some powerful, oke? Okay? Terdapat 24 model rambut baru. Nah, jadi kalian yang bosan melihat kalau misalnya mau buat karakter baru ya, rambutnya itu-itu saja, sekarang ada 24 hairstyle baru, 181 baju baru, 35 topi baru, ini apa ya, 14 celana baru. Memang celana tidak satu paket ya, saya sudah lama tidak main dan saya lupa. 2 sepatu baru, oke, okay. Menambahkan ability invite a certain friend to be your housemate. Housemate itu maksudnya teman sekamar ya, maksudnya berarti kita bisa menambah teman di tempat satu rumah kita, jadi tidak perlu rumah baru. Mungkin ya, saya belum main, saya belum tahu. Jadi ini mungkin berlakunya untuk multiplayer ya. Iya, bagi kalian yang mau main multiplayer sama saya, mungkin boleh tulis komen di bawah. Kita main bareng-bareng, kita record dan ya rasakan keseruannya sama-sama di update 1.4 ini. Khusus ini ya Android ya, karena di smartphone sampai saat ini belum bisa multiplayer. Di konsol saya kurang tahu, dan apakah itu bisa crossover saya tidak tahu. Di konsol dengan di PC saya kurang tahu. Junimo Kart has been almost completely redone. Ini ya, Junimo Kart ini
game ya, game yang ada di bar, yang ada di salon. Okay, you can now choose from 3 cat breeds and 3 dog breeds. Mungkin intinya ada 3 kucing dan 3 anjing baru ya. Jadi kan kemarin pilihannya hanya anjing dan kucing, dan sekarang mungkin ada tambahan 3 lagi gitu ya. Added a new end game farm building. I don't know. Size can be upgraded to double their entire size. Okay, added a dessert trader. Dessert ini yang ini ya, tempat padang pasir itu. Mungkin ada trader baru. Trader itu apa ya? Apakah tempat munculnya? Saya juga sempat lihat YouTuber luar, Black Shark kalau tidak salah. Kalau memang kalian mau subscribe juga Black Shark, silakan. Nah, tulisannya Black Shark aja. Itu dia main Stardew Valley juga, tapi yang jelas berbahasa Inggris ya. Dan saya lihat itu apa, kan ada yang apa sih namanya, saya lupa namanya, yang ada tempat untuk berpindah tempat itu, yang ada ke ocean dan satu lagi ke desert gitu. Ada tempat barunya, ada, jadi bisa kalian bisa langsung pindah ke sana gitu. Okay, added two new monster and new alternative levels to mine. Wah, ini mengerikan ya, ditambah dua monster baru. Type of upgrade, attack need, emote menu. Okay, emote menu ini untuk anu ya, berarti untuk multiplayer yang jelas. Karena untuk apa kita pakai emote menu untuk NPC, tidak penting ya. The social tab now keep track of village like and dislike. Oh, Marlon can now recover an item for you after getting knocked out in the mine. Oh, bisa diselamatkan ya, jadi tidak hilang barang-barangnya kita kalau kita apa sih namanya, getting knocked out, pingsan ya. You now have the option to play multiplayer with separate money cover. Okay, berarti kita kalau main multiplayer bisa dibagi-bagi uangnya gitu. Jadi tidak apa yang kita ambil itu, apa yang kita kerjakan, uangnya jadi satu, tidak. Jadi ini dibagi uangnya. Okay. Bagus sih ini update-nya, update besar-besarannya itu bagus sih. Huge amount of quality of life improvement, like being able to stack big item. Okay. 14 new music track, 100 of bug fixes. Okay, ada bug fixes. Bug ya, kalau yang kemarin bugnya apa ya? Saya kurang tahu kalau ada bugnya, apakah itu bug? Apakah yang saya maksud itu termasuk bug atau tidak? Saya tidak tahu. Oke, jadi kayaknya sampai situ saja. Jadi kita langsung lanjut ke game ya. Ini sudah berapa menit sih? Masih 7 menit ya. Bolehlah sampai 15 atau 20 menit ya. Oke, kita langsung lompat ke gamenya. Let's go. Oke, kita sudah di dalam gamenya. Oke, kita tes new ya. Kita tes new. Ini kayaknya kebesaran atau memang lalu sebesar ini ya? Saya kurang tahu. Oke, ini kita tentu saja doe ya. Farm name. Nama farm up saya kemarin apa ya? Eldo favorite things concern ape. No. Concern ape. Okay. Nah, ini kita lihat fitur barunya yang nampak jelas di sini adalah ini. Four corner farm. The land is divided into four parcels each with its own perk. Okay, jadi mungkin ini dimaksudkan untuk grup ya, multiplayer seperti itu sepertinya, karena ini dibilang di sini perfect for a group. Jadi kita maksudnya di bagian sana itu urus yang mana, ini lane-nya seperti apa. Sepertinya seperti itu ya. Kita coba aja ya kali ya. Kita pencet. Okay. Nah, jadi kita lihat tadi ada dibilang ada kucing ya, kucing dan anjing baru. Jadi kita lihat apakah ada. Okay, kemarin kan hanya ini. Yang kucingnya yang ini ya. Ini ada kucing cok apa abu-abu. Imut-imut kucingnya ya. Anjing yang ini yang kemarin ya. Yang ini ya. Oh iya, yang itu. Yang ini satu dan kucing yang pertama tadi. Dan sekarang ada tambahan ini dan ini. Oke, sepertinya kucing yang ini yang lucu ya. Oke, dan kalian tadi ada di notice rambut ya. 24 rambut baru. Oh no. Oh, ini hair ya. Bodoh. Oke, ini rambut lama. Yang baru yang mana ya? Mulai dari sini ya. Oke, jadi kalian lihat-lihat saja ya. Kalau misalnya ada yang baru, saya sudah memperlihatkan. Kalau untuk kalian yang belum sempat update atau mungkin kalian yang belum belum beli Stardew Valley PC atau mungkin kalian yang belum dapat update 1.4 di yang bajakannya. Oke.
okay, yang mungkin tidak beli, no problem lah ya. I don't know. Jadi tapi sebaiknya beli ya. Okay, ini wow, ini rambutnya keren sih. Yang rambut masa kini itu loh, yang belakang. Okay, rambutnya wow. Okay. Stuttering. Wow. Yang kemarin ini ada? Tidak ada ya? Oke. Okay. Ini oke. Okay. No comment. Wadaw. Botak. Jadi kalian yang mau bikin karakter anti mainstream mungkin botak? Ada. 54 ini rambutnya tipis-tipis ya. Oke. Okay. Jadi kalian sudah lihat sampai 56 ya sampai 56 ya sekarang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Shirt tadi ada yang baru juga ya. Jadi kita lihat dari belakang aja ya. Saya tidak tahu ya yang mana yang baru. Saya lupa. Saya tidak penting. Saya soalnya tidak lihat detail yang seperti ini ya meskipun penting juga, cuma saya kurang memperhatikan kalau ada detail yang seperti ini. Kalau saya soalnya baju ya yang selera saja, entah itu ternyata pakaian cewek yang di sini, yang di game ini ya. Entah itu pakaian cowok, saya tidak tahu. Dan ini ada banyak-banyak bajunya ya. Sampai 100. Dan tadi dibilang ada pants. Oke, okay, ini rok. Oh, berarti kemarin cuma celana ya? Entah cewek, entah cowok ya, gitu ya? Kemarin tidak ada pilihan pants ya? Oke. Okay. Ini ada celana cawat atau? I don't know. Ini ada rok ya? Rok ini rok pen short rok apa sih? Nah ini yang panjang, ini celana pendek dan oke, okay, ada aksesoris. Apa aksesorisnya ada banyak nambah ya? Sepertinya tidak ya, aksesorisnya tetap sama saja. Oke, okay, kita skip intro. Apalagi ya tadi saya mau buatnya. Oke, okay, kita mau buat karakter dulu ya. Yang ini aja ya. Jadi kita kayak Harvest Moon Back to Nature. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Back to Nature ya. Saya okay, mungkin bajakan. Saya punya Yuzu emulator yang itu Nintendo Switch emulator ya untuk PC, dan saya sudah punya gamenya Story of Season Friends of Mineral Town, yang dimana itu kalau di PS di Game Boy-nya itu adalah Harvest Moon Friends of Mineral Town, dan ini versi barunya, versi bisa dibilang remake, redesign atau remaster, entah bukan remaster sih, redesign mungkin, dan itu ada sama saya. Jadi kalau kalian memang mungkin mau lihat gameplaynya seperti apa, dan tentu saja sudah bahasa Inggris ya, meskipun bahasa Inggrisnya masih kacau-kacau karena memang bahasa Inggrisnya sampai sekarang belum rilis, cuma saya pakai patch bahasa Inggrisnya, jadi agak kurang bagus ininya ya gambarnya. Jadi kalau kalian memang mau lihat saya main itu atau gameplaynya, atau mungkin kalian mau tahu caranya agar bisa main game itu, tolong komen di bawah. Jadi saya bisa buatkan videonya, oke? Okay? Oke, okay, jadi kita kayaknya langsung lanjut aja ya. Ini kita tes aja dulu ya, tes ya. Four Corner Farm, oke. Okay. Skip intro, tidak penting. Apakah intro yang baru ya? Tidak penting kayaknya. Oke. Okay. Kita sudah pilih kucing, sudah pilih rambut tampan. Tidak pakai intro, tidak penting. Meskipun kalau pakai intro dapat sesuatu ya. Oke, yang pertama-pertama, tunggu ya, saya mau cek settingan grafisnya dulu ya. Ini kayaknya tidak asik grafisnya ini. Ah, that's what I mean. Oke, okay, sudah. Dan rumahnya seperti ini ya. Oke, okay. Yustul Imanu. Oke, okay, tampaknya sama seperti biasa saja ya. Belum ada perubahan, entah. Oh iya, kucingnya mana ya? Oh, belum dikasih ya. Oke, okay, jadi sepertinya kita akan lihat-lihat ke... Oh, lihat map dulu ya. Coto. Oke, okay, saya lebih suka mainnya yang lebih luas begini ya. Jadi ini ada separate, kayak tadi kan kita pilihnya separate farm, entah apa namanya, di for apa gitu. Ini rumahnya kita. Terus kalau kita ke bawah, ini memilih bangke. Oke, okay, kita ke bawah dulu. Kita jalan-jalan ke bawah dulu ya. Karena ini di separate, jadi bagi ya. Jadi mungkin tampilannya jadi seperti lainnya. Oke, jadi ini mungkin kalau untuk ini ya, bukannya rumahnya ada beberapa ya? Mana rumahnya yang satunya? Kalau map? Oh, tidak bisa dibuka mapnya. Oke. Okay. Ini ada ini ya, ada
tambang di sini, tambang kecil-kecilan. Oke, dapat diode. Kita ke sebelah sana lagi ya, terus ke atas. Agak lupa main dengan cara yang seperti dengan yang satu ini. Game yang satu ini, oke. Meskipun ini game yang buat banyak orang tahu channel saya ya. Oh, jadi mungkin kalau kita main multiplayer, kita bisa buat ininya. Apa namanya? Buat rumahnya di sekitar, kan area tadi itu ada 4 ya, kanan, atas, kiri, bawah itu ya. Jadi kita bisa buat rumahnya itu berpisah-pisah dan jauh-jauhan. Jadi kita punya lahan tersendiri untuk main online gitu. Sepertinya begitu ya. Dan ini ada oh, tempat ini ya, tempat buahnya ya. Oke, tempat yang biasanya kelelawar atau tempat jamur. Oke, kita lihat ke atas dulu. Sepertinya tidak ada apa-apa ya. Selain makamnya Grandpa kalau tidak salah, oke. Oh, cuma terbagi sebagai jadi 4 ini ya, jadi 4 bagian ya. Oke, jadi cuma itu saja yang perlu kalian tahu. Kita beranjak ke tempat yang lainnya. Oke. Oke, pertama-tama saya mau ke tempatnya Robin dulu karena ingin melihat fishpond yang ada di sini ya. Oke, kita tanya Robin. Robin, kita mau lihat apa saja yang ada di sini. Oke, bar masih sama. Well, silo, meal, set, fishpond. Oke, cara buatnya hanya dengan 5000 gold, stone 200, seaweed, green alga. Ya itu bagus sih, maksudnya tidak terlalu susah karena seaweed dan green alga itu gampang didapat. Oke, okay, selain jadi ini raise fish and harvest their produce, fish multiply over time. Oke, okay. Ya gitulah ya. Yang jelas ada ini kabinnya beda ya, atau sama saja? Ini kabinnya sepertinya beda. Ada ininya ya, ada ini dan ini sepertinya ya, kalau saya tidak salah ingat. Ini ada kabin juga, terus kabin stable. Kabinnya cuma 1, 2, 3. Oh iya, betul ya. Oke, sepertinya yang lainnya sama saja. Oke, kita berarti beranjak ke tempat yang selanjutnya ya. Oke, ini pelikan tahun yang seperti biasa. Oke, tidak ada yang berbeda dari pelikan tahun. Kita mungkin ke tokonya ya, siapa tahu ada barang-barang baru yang dijual pada musim ini, musim awal ini. Kandang anjingnya masih biasa-biasa saja, tidak ada yang berubah. Kalau tong sampahnya, hey, tong sampah, cok. Hey, hai. Hai. Oh, hello, I'm Penny. Yeah, I know. Oh, ada animasinya ya. Coba lihat lagi. Oke, ada animasinya. Kita ke salon, sudah buka? Oke, apa yang berbeda di salon? Apakah dia punya makanan yang berbeda? Tetap spaghetti, pizza, coffee, pro receive omelette, pizza triple shot espresso. Itu kayaknya kemarin tidak ada. Pistachio kayaknya kemarin dia tidak ada ya, atau saya yang salah ya? I don't know. Oke, kita ke sini dulu. Tadi dibilang arcade-nya sudah ada sih. Yang arcade Junimo. Tidak penting. Arcade Junimo itu yang ini ya, yang ini kan, kok tidak bisa ya? Ya sudahlah, kita ke tempat yang lain lagi ya, kita ke Mart dulu. Kita lihat apakah ada bibit yang berbeda atau apa gitu yang berbeda. Hai, cewek. Yuhu, Caroline. Okay. Saya lupa namanya. Oke, okay. Oh ini sepertinya ada yang, ini baru ya? Atau, ini sepertinya baru ya? Oke, okay, di sini ada parsnip dan starter tulip jazz. Ada yang berbeda tidak sih? Wallpaper rice. Good. Ini kayaknya beda ya, grass starter ini kayaknya tidak ada kemarin. Atau ada ya? Tapi kalau misalnya saya kurang detail menjelaskannya, kalian bisa lihat sendiri ya, karena kalian mungkin lebih veteran main daripada saya. Saya yakin itu. Oke, di sini juga tidak ada perubahan. Jadi oke, kita next ke tempat selanjutnya ya. Atau mungkin kalian ada yang bisa tahu atau jelaskan yang lebih detail apa semua perbedaannya. Kita bisa cek nanti. Komen saja di kolom komentar ya. Jadi nanti kita akan cek. Kita ke tidak ada yang berbeda ya. Oke, coba kita tanya. Bang, ada yang beda, Bang? Sama jualnya.
Oke. Upgrade tool copper axe sama. Wow. Copper trash can. When trashing an item, you reclaim 15% of the value. Maksudnya kalau kita membuang sampah, kita akan apa ya? Claim 15% dari value-nya. Oh, mungkin. Tapi ini tong sampah di, oh, tong sampah yang ini ya, yang di back ya? Yang di back bukan. Yang ini ya? Oh, yang ini ya. Maksudnya yang ini ya. Oke, berarti kalau kita membuang sesuatu sampah di sini, kita akan mendapat kembali value-nya. Kalau misalnya kita buang ini, oh, belum ya. Itu hampir saya buang. Kan belum di-upgrade ya. Kalau kita upgrade, berarti kita bisa dapat. Salah. Kalau kita upgrade ya, berarti kita bisa claim 15% dari value barang yang kita buang. Seperti itu, sepertinya. Oke. Kita ke mana lagi ya? Ke Marni belum ya. Marni sepertinya ada yang bagus untuk dilihat. Mungkin. Ada perubahan. Ini apa ya? Marriage lock. After marriage, you may file for divorce here. Let's hope that isn't necessary. Oh. Marriage lock. Jadi kalau kita, berarti kita bisa menikah dengan, apakah begitu ya? Nikah misalnya nikah nih, terus amit-amit divorce, maksudnya cerai ya. Terus bisa cari pasangan baru, jadi nanti locknya itu ada di sini. Jadi kita pernah menikah sama siapa saja dan cerainya sama siapa saja. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Karena lock itu kan catatan ya, maksudnya lock dari pernikahan kita gitu. Ledger book, it look like the mayor uses to keep track of finances. Oh, melihat keuntungannya kita ya. Iya, berarti benar sih. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita ke pantai dulu. Halo, siapa namamu? Saya lupa. Elliot. Oke, Elliot. Elliot. I don't know. Oke, apa yang berubah di sini? Tidak ada sepertinya. Masih sama seperti yang dulu. Santuy, asik. Iya, dia keluar. Oh, bukan. I'll be back to you. Jadi sepertinya, oh, kemarin dulu ya, baru kita akhiri videonya. Sepertinya memang mayor update ya, tapi mungkin mayor update ini bukan hanya di awal game saja. Di awal gamenya mungkin hanya kucing yang jelas-jelas tadi, rambut, baju, celana, dan mungkin mayor update ini terdapat di pertengahan gamenya. Jadi mungkin kalau kalian yang sudah main dan langsung maksudnya sudah ada save-nya di pertengahan dan mungkin kalian update, jadi mungkin mayor update itu lebih kelihatan gitu apa semua yang dibilang mayor update gitu ya. Mungkin gitu. Oke, ini Marninya kebetulan sudah tutup. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu videonya. Like kalau suka, subscribe jangan lupa. Share ke teman-teman kalian untuk tahu mayor update-nya seperti apa saja, dan yang pecinta Stardew Valley sangat apa sih namanya? Lover fandom. Kok fandom? Pokoknya yang pecinta Stardew Valley itu wajib nonton lah kalau yang kayak begini, karena big update ini sangat banyak fitur-fitur barunya ya, dan banyak bug fixes-nya katanya, dan termasuk ini apa namanya, map yang baru, fresh from the oven, like that, something like that. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Doi pamit, ciao.